wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah berkunjung kembali di channel ini. Baik, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pelukis sederhana. Langsung saja kita atur pakai model infonya, unitnya kayak 1 cm ya teman-teman. Langsung kita buat garis kerja baru. Langsung rectangle. Di sini kita pakai 7,27 cm. Ya, kita hapus. Langsung kita jadikan ini mentok ya teman-teman. Setelah itu kita buat garis tengah di sini. Garis tengah di sini teman-teman. Untuk kita buat gagang pintunya 2,2 atau 2 cm kali 2 cm. Sudah, setelah itu kita hapus garis batunya. Setelah itu ini kita mengklik juga ya. Sekarang kita push pull, kita tarik 6 cm, kita rectangle di sini untuk gagangnya 2 cm sama 2,2. kita push pull lagi sekitar 12 cm. Sudah selesai, tinggal ini jangan lupa teman-teman kita push pull juga 2 cm ya, nampaknya terlalu tebal, 1 cm pun cukup ya, cukup ya. Sudah, ini kalau atas rupanya kita bawahkan sedikit ya, diatur aja teman-teman mana pasnya ya. Langsung kita buatkan bulat, bulatkan diameternya seakan ada tempat kunci ya teman-teman, supaya tidak aneh sekali rupanya, polos sekali ya. Ini kita export baru dia bisa ya. Dah jadi teman-teman, sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengukur semua ya. Kita ukur tebal pintu berapa, 3 cm. Berarti ini kita copy M, ketik M terus kontrol. Tiga koma lima, iya sudah. Habis itu kita flip along green, iya. Itu 3,5 ya sudah. Kita mengkrup, tinggal kita pindahkan dia teman-teman supaya tidak ribet. Ini kita turunkan ya sudah. Nah, sudah pas teman-teman. Ini kita geser kita 2,5 cm ya sudah ya. Jadilah gagang pintu kita teman-teman, gagang pintu sederhana. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial yang lainnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.